Ya, ini kita sedang menunggu orang tuanya. Orang tuanya akan tiba, kemudian turun di Jogja. Kita sudah fasilitasi untuk dilakukan pengawalan supaya cepat ke sini. Ya, tentunya kita berduka semua kejadian. Di asrama korban seorang diri atau ada temannya yang lain? Ketika ya, itu kan di geraha ya. Geraha itu jenis barak, kemudian di situ tidur, tempat tidurnya berjejer begitu. Di atasnya ada saksi yang lain. Nah, ini kita lakukan pemeriksaan. Cukup. Terima kasih. Yang satu asrama itu ya maksudnya. Iya, satu barak. Barak. Isinya 37 orang. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih.